Ilmu pedang pengejar roh jilid enam. Tapi begitu dia menenangkan pikirannya, dia berkata, kakak ma, biarkan aku turun. Suaranya terdengar malu. Ma Zhaoling berhenti melangkah dan menurunkannya. Dia berkata, adik, tadi sungguh sangat berbahaya. Bau yang menggoda itu segera menghilang. Lu Yehue Wan mulai merasa sedih lagi. Dia berkata, ayah dan ibu sudah meninggal. Wisma sudah terbakar habis, aku, aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Air mata Lu Yueluan menetes. Mazaoling melihat wajah Lu Yueluan yang sedih, dia ingin tertawa tapi juga kasihan kepadanya. Mazaoling berkata, adik, ada yang ingin ku sampaikan tapi. Lu Yueluan mengangkat kepala untuk melihat Mazaoling, wajahnya penuh dengan air mata. Dengan tertawa kecut dia berkata. Katakan saja Kak, aku tidak apa-apa. Ma berkata, "Adik, kau adalah seorang nona besar, terbiasa hidup enak, sekarang kau harus meninggalkan kehidupan seperti itu, pasti kau tidak akan biasa. Di dunia ini tidak hanya kau sendiri yang kekurangan kasih sayang orang tua, aku pun demikian. Sejak kecil aku hanya sendiri, orang tua entah berada di mana, aku pun tidak tahu." Hidupku selalu kurang makan dan susah. Kau pernah bertemu denganku di rumah makan, itu adalah wujudku sehari-hari, tapi Adik. Lu Yueluan memotong kata-katanya dan berkata, "Tapi kau adalah seorang laki-laki, sedangkan aku adalah seorang perempuan." Kata Ma Ling, di dunia persilatan tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan. Sejak dulu sudah banyak pendekar perempuan sendirian. Sekarang pun masih seperti itu. Kau bisa berkelana, membantu yang lemah dan menghukum yang jahat. Ilmu silatmu sudah lumayan tinggi, mengapa mengatakan kata-kata yang mengecewakan perasaan orang? Kakak ma tidak salah, tapi, tapi aku ingin meminta bantuan kakak. Apakah kau? Ma Zhaoling tertawa dan berkata, tidak perlu merasa sungkan, walaupun kita bukan berasal dari satu seperguruan. Aku tetap akan membantumu, asalkan aku sanggup melakukannya. Lu Yeu tampak ragu tapi dia tetap mengatakan, Wisma Baima sudah hancur, aku sudah-sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Aku harap kakak mau ikut bersama denganku dan berkelana di dunia persilatan. Begitu selesai bicara, Lu Yeu sudah membalikan badan karena merasa malu, wajahnya pun memerah, Suaranya semakin mengecil, tapi Ma Zhaoling sangat jelas mendengar semuanya, apalagi hal itu bisa terlihat dari wajah Lu Yuewen. Dia juga mengerti maksud dari Lu Yuewen bergabung dengannya dan berkelana di dunia persilatan, karena begitu tiba-tiba membuat Ma Zhaoling sulit menjawab. Dalam hati dia berpikir, Lu Yuewen adalah gadis cantik dan juga baik. Sebelum terjadi musibah. Dia adalah nona besar di Wisma Baima, kehidupannya bergelimang dengan harta. Sekarang dia berani mengungkapkan kata-kata seperti itu. Ini merupakan keberanian yang sangat besar. Kalau bukan terpaksa dia tidak akan berkata seperti itu. Walaupun sangat tiba-tiba, di balik kata-kata Lu Yue'erwan dapat menjelaskan banyak hal. Dia sudah memilihku dan sudah mengatakan dengan terus terang. Seharusnya aku merasa senang dan beruntung. Aku adalah kakak seperguruannya. Seharusnya aku tidak boleh menolak permintaannya, tapi bagaimana saat ini dia masih merasa sakit hatinya. Walaupun hubungan kami hanya berdasarkan atas rasa kasihan, tapi kami sudah. Kalau dia tahu bahwa kami, apakah dia masih bisa bertahan hidup, tapi menurut perkiraanku tidak akan terjadi apa-apa pada adikku biar sekarang dia merasa sakit hati kami tidak akan bisa bila kami masih berjodoh masih ada waktu nanti nanti tapi sekarang aku harus bagaimana? Ma Zhaoling terdiam lama melihat tubuh Lu Ewan mulai gemetar dia segera teringat Lu Ewan saat ini seperti orang yang sedang depresi dan dia adalah kayu penolong baginya segera Ma Zhaoling berkata adik Kau baru saja mengalami musibah, tidak baik kau berkelana di dunia persilatan. Menurutku lebih baik sementara ini kau pergi ke Yeukuan Guan dulu. Guru, Lu Yeukuan merasa harapan satu satunya pun sudah tidak ada, harga dirinya terluka. Belum habis perkataan Mazhao dia sudah menyambung kata katanya. Terima kasih atas petunjukmu. Dia sudah berlari bayangannya menghilang dalam kegelapan dan terdengar suara tangisan. Mazaoling terpaku, dia merasa kehilangan. Hati dan tenaga habis sudah. Lu Yewon benar-benar merasa lelah, dia melihat ada sebuah desa, dia segera berlari ke arah sana. Wisma Baima sudah musnah tapi orang-orang yang menyewa tanah dekat Wisma masih belum tahu. Di mata mereka Lu Yewon adalah seorang nona yang terhormat. Walaupun sudah malam, begitu melihat Nonalu datang untuk menginap, mereka merasa terkejut dan berusaha meladeni Nonalu dengan sebaik-baiknya. Ketika tidur walaupun beberapa kali merasa terkejut dan terbangun dari tidurnya, tapi akhirnya dia bisa tertidur juga. Begitu bangun sudah tersedia air untuk mencuci muka. Setelah mencuci mukanya, istri petani masih membuatkan sarapan dan membuang air bekas cuci muka. Pada waktu itulah Lu Wan melihat dari sela pintu ada bayangan seseorang. Orang itu tak lain adalah Ma Zhao Mengapa dia juga menginap di desa ini? Begitu pagi dia sudah harus pergi dari sini akan pergi ke manakah dia? Pikiran ini terus mengganjal di pikiran Lu Wan. dia segera mengikutinya. Di dekat desa itu ada sebuah rumah kecil. Rumah ini seperti rumah desa biasa, tapi juga tidak benar-benar seperti rumah desa biasa, tidak ada suara kokokan ayam juga tidak ada suara anjing yang menggonggong. Di halaman sangat sepi, sepi seperti tidak ada orang yang tinggal di sana. Keadaan di dalam rumah pun sangat sederhana, boleh dikatakan tidak ada rabot rumah. Tempat tidur yang terbuat dari kayu itu, terbaring seorang perempuan, wajahnya pucat, tubuhnya ditutupi dengan sehelai selimut yang tebal. Di sisi ranjang ada wadah untuk membakar arang. Arang dibakar sampai merah, tapi orang yang terbaring di tempat tidur masih terus gemetar karena kedinginan. Diam-diam Ma masuk ke dalam kamar dan berkata, Sun Yang, nama orang, dua hari ini aku ada keperluan, aku tidak bisa menengokmu, apakah kau merasa lebih baik? Tidak ada jawaban, Meta perempuan itu sepertinya tidak bisa dibuka. Ma Zhaoling menggelengkan kepala, dia berjalan ke depan tempat tidur dan ingin duduk di sana. Perempuan itu membuka matanya yang besar dan membentak, mengapa selalu lupa? Bukankah aku sudah berpesan supaya jangan kemari? Kenapa kau masih? Walaupun dia ingin membentak, tapi suaranya terdengar sangat kecil seperti tidak ada tenaga. Kemudian dia terus batuk batuk. Mazhao memegang pundaknya dan berkata, Sun Yang, mengapa kau marah-marah lagi? Kata tabib penyakitmu, aku tidak perlu kau urusi, pergilah. Kata-kata perempuan itu belum selesai, mazaoling dengan bibirnya menutup mulut perempuan itu. Perempuan itu terpaku, kemudian kedua tangannya memeluk Mazhao dengan erat. Lu Yueluan melihat semuanya dengan jelas. Dia pergi diam-diam dari sana, dia seperti kehilangan semangat dan rohnya serasa melayang, perempuan itu adalah gadis desa dan penyakitan tapi dia bisa mendapatkan hati Mazaoling, dia masih sempat memarahi Mazaoling supaya meninggalkan dia, tapi aku hatinya terasa risau, seperti tidak dapat ditenangkan. Dia terus berlari, tidak ada tujuan. Hari yang cerah, tapi keadaan Lu Yue e Won seperti terkena hujan badai. Dengan bingung dia berjalan, apa yang terjadi di sekelilingnya dia tidak peduli. Tiba-tiba dia mendengar ada suara asing. Awalnya dia merasa aneh, akhirnya dia baru mendengar dengan jelas. Ternyata suara itu berasal dari perutnya. Sudah sehari semalam dia tidak makan. Begitu mendengar perutnya berbunyi, dia baru merasa tenggorokannya kering, karena itu dia segera merasakan ingin minum. Dia melihat ke depan kemudian ke belakang, tidak tampak sebuah perkampungan, sawah pun kosong tidak ditanami apapun. Nona besar ini pun baru pertama kalinya merasa bagaimana haus dan lapar. Di dalam tenggorokan seperti ada api, care paling cepat adalah pergi dari sana. Tiba-tiba dia melihat di depannya ada sebuah jembatan. Dia berpikir di bawah jembatan pasti ada air. Dia berjalan dengan cepat menuju jembatan itu dan melihat ke bawah. Ternyata bukan air, karena air sudah menjadi es, dan ada benda-benda kotor pun terlihat dari atas es. Apakah air semacam itu bisa untuk minum? Dia menggelengkan kepala dan berjalan lagi, tapi kakinya malah kembali lagi ke tempat tadi. Karena tenggorokannya sudah seperti terbakar, Lu Yue'er melihat ke kiri dan juga ke kanan, tingkah lakunya seperti seorang pencuri. Dia mencari tempat agak bersih kemudian memukul es yang membeku kemudian meminum airnya. Air itu sangat dingin dan juga manis. Air yang biasa diminumnya adalah air manis dengan es atau yang lainnya, tapi tidak pernah seenak air ini. Dia minum dan minum hingga perutnya membuncit. Tapi, walau bagaimanapun, air tidak bisa mengenyangkan perut. Tak lama, dia merasa lebih lapar lagi. Perut lapar membuat dia masuk ke sebuah kota. Di kota itu, ada sebuah rumah makan kecil. Dari luar terlihat ada sebuah meja usang dan berminyak yang diterangi oleh lampu yang remang. Di bawah masih ada sisa makanan yang dibuang tamu. Masih ada beberapa ekor kucing dan anjing sedang memakan sisa makanan itu. Biasanya Lu Yeuwon e tidak akan mau melirik tempat seperti itu, biarpun dia dibekali uang, dia tidak akan mau makan di tempat seperti ini, tapi sekarang dia tidak berpikir panjang lagi, segera dia masuk ke dalam. Penampilan Lu Yeuwon e sekarang ini terlihat sangat buruk, wajahnya penuh dengan tanah dan keringat, rambut berantakan seperti sarang burung. Karena tadi dia minum di sungai Bajunya menjadi basah dan banyak tanah yang menempel. Walaupun pakaiannya adalah pakaian dengan kualitas terbaik, tapi sudah dua hari dia berkelana dan tidak ganti, tidak terlihat lagi warna asli dari bajunya. Apalagi baju itu sudah sobek di sana-sini, membuat dia seperti pelayan orang kaya yang sedang melarikan diri. Hanya dia sendiri tidak memperhatikan penampilannya bila dia tahu dia tidak akan berani masuk ke dalam kota. Toko kecil itu lumayan ramai, beberapa meja terisi beberapa orang tamu, mereka melihat ada tamu perempuan yang masuk ke sana. Dengan mata aneh mereka melihat ke arahnya. Lu Ye Won memilih tempat yang berada di dekat jendela kemudian duduk. Pelayan dia dengan perlahan mendekatinya dan dengan terpaksa bertanya kepadanya dia, apakah Nona ingin makan bakpao? Bakpao di sini besar dan murah. Lu Yuerwan tidak merasa pelayan itu sedang menyindirnya. Dia berkata, apakah di sini tidak ada makanan yang lain? Dengan tertawa pelayan itu bertanya kembali, nona ingin makan apa? Berilah aku sepiring ayam pedas, sepiring ikan asam manis, sepiring babat, dan sepiring cah daging ayam. Aku minta porsi sedang karena porsi makanku tidak terlalu banyak dan jangan lupa bawakan satu guci arak yang bagus. Sayur yang dia pesan di pikirannya adalah makanan yang sangat biasa, tapi orang-orang di sana yang mendengar merasa aneh, kemudian mereka tertawa mengejek. Apalagi pelayan itu matanya langsung membelalak, tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Lu Ye'en. Lu Yehuelwan melihat pelayan itu masih bengong dengan berdiri, dia marah dan berkata, apakah sayur yang ku pesan tidak tersedia? Pelayan itu ragu dan kemudian menjawab, rumah makan kami mempunyai peraturan baru. Aturan apa? Rumah makan kami sangat kecil, modal tidak cukup dan kami tidak menerima orang yang berhutang. Semua tamu makan di sini harus membayar terlebih dulu. Kata Lu Yehuelwan. Kalau begitu tidak apa-apa, aku. Dia memasukkan tangan ke dalam sakunya, tapi tangannya tidak bisa dikeluarkan lagi. Sekarang dia baru teringat, kemarin ini karena cepat-cepat meninggalkan Wisma Baima yang terbakar oleh lautan api, dia lupa tidak membawa uang. Pelayan itu melihat reaksi Lu Ye'erwan. Dia sudah dapat menebak bahwa Lu Ye'won tidak membawa uang sepeser pun, masih dengan bercanda dia berkata, "Apakah uang Nona terlalu besar dan banyak sehingga sulit untuk mengeluarkannya?" Lu Ye'won tidak dapat menjawab. Para tamu di sana pun menertawakannya. Salah satu laki-laki yang di sana dan berwajah mesum dengan tertawa berkata, "Nona, mari makan bersama-sama dengan kami, tapi kau harus menyanyikan lagu untuk kami." Kami jamin kau pasti bisa makan dengan perut kenyang, bila. Lu Yue merasa kepalanya menjadi besar. Dia tidak mendengar laki-laki itu berbicara apa. Dia marah kepada dirinya sendiri. Mengapa tidak dari awal Dia tahu bahwa Dia tidak membawa uang sepeser pun. Sementara itu Dia sudah memesan banyak sayur. Bila Dia keluar dari toko ini begitu saja, ini akan lebih memalukan lagi. Saat itu datanglah seseorang, seorang pemuda yang berpakaian mewah. Pemuda itu melihat ke dalam toko, dia sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi di sana. Dia mendekat dan berkata, "Adik sepupu, ternyata kau berada di sini." Kemudian, di dari balik lengan bajunya, dia mengeluarkan sebungkus barang dan diletakkan di atas meja. Ternyata itu adalah emas dan uang kertas, masih ada benda lainnya. Kemudian ada beberapa butir mutiara dan berlian berhamburan di atas meja. Ternyata dia adalah Li Hao. Sewaktu keadaan Wisma sedang kacau balau, dia tidak berani muncul, dia ingin rencana Sen Yeu dan Su Yeu ZHU berhasil dan dia tinggal menikmati hasilnya. Begitu Ma Zhaoling dan YIN Sanwu muncul, Kemudian YIN Sanwu mau berhasil dikalahkan oleh Ma Ling, Dia tahu bahwa kesempatannya sudah hilang, segera dia masuk ke dalam kamar seni Yu dan mengambil semua perhiasan, setelah itu melarikan diri. Setelah agak jauh dari sana baru dia berjalan dan wisma sudah terbakar. Sekarang dengan tertawa dia berkata, "Paman tahu bahwa adik sepupu sedang marah dan pergi dengan terburu-buru sehingga lupa membawa uang." Karena itu paman menyuruhku mengantarkan uang ini kepadamu. Pelayan rumah makan itu begitu terkejut, begitu pula dengan tamu-tamu yang berada di sana. Yang paling terkejut adalah Lu Ye'eruan, dia tidak tahu mengapa Li Hao bisa datang ke sana. Dari mana benda-benda ini diadapatkan? Paman Lu yang mana yang dimaksud oleh Li Hao? Apakah yang dimaksud adalah Lu Feng atau pengurus Wisma Baima, Sen Ye? -u? Mereka sudah meninggal, mengapa Li Hao masih terus berbohong? Kemari ini mereka sudah mengalami kejadian yang membuat mereka menjadi tidak enak satu sama lain, mengapa sekarang Li Hao masih begitu tebal? Semua ini seperti mimpi buruk, sangat sulit ditebak maksudnya. Tapi hanya satu kebaikan yang dapat diperolehnya, dia bisa makan dengan tenang, Liu Yuewen menarik nafas kemudian duduk, terpaksa dia membiarkan Li Hao duduk di depannya. Pelayan rumah makan itu seperti berganti wujud, dia terus tertawa lebar dan mondar-mandir mengantarkan sayur dan teh. Li Hao lebih gesit lagi, dia terus memesan arak dan memanggil Lu Yuewon dengan panggilan adik sepupu. Lu Yuewon yang tiba-tiba kedatangan seorang kakak sepupu, hatinya menjadi seperti bumbu dapur, ada rasa asam, asin, Pahit dan pedas, semuanya bercampur. Tapi Li Hao datang pada saat Lu Yeunwon sedang membutuhkan pertolongan. Walau bagaimanapun Lu Yeunwon merasa sangat berterima kasih, tapi Lu Yeunwon tetap tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Li Hao. Setelah selesai makan, dia pun masih tidak menyapa Li Hao, lebih-lebih dia tidak menyentuh panas dan perhiasan lainnya yang tergeletak begitu saja di atas meja. Lu Yue Won berjalan di depan, Li Hao mengikutinya dari belakang, mereka tidak saling bicara, akhirnya Lu Yue Won dengan dingin bertanya, apakah kau masih ada keperluan denganku? Sambil tertawa Li Hao menjawab, aku takut adik belum pulih keadaannya, bila berjalan sendiri, ini sangat mengkhawatirkan, maka itu aku siap menemanimu. Lu Yue Won berkata, ini adalah masalahku, Biar aku sendiri yang membereskannya, aku tidak berani merepotkanmu, kau pergilah." Li Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia tetap mengikuti Lu Yuewon dari belakang, walaupun mulut Lu Yuewon berkata seperti itu, tapi hatinya mulai luluh. Orang yang berada di jalan semakin sedikit dan hari pun mulai gelap. Lu Yuewon melihat di depannya hanya ada kegelapan. Hanya tampak beberapa lampion yang bergoyangan tertiup angin. Lu Won merasa semakin hari dia menjadi semakin penakut, apalagi sekarang ini dia tidak tahu kemana tujuannya pergi. Li Hao juga semenjak tadi tidak bersuara. Apakah karena dia sudah pergi jauh? Lu Won mulai merasa takut bila Li Hao pergi. Lu Won tidak berhenti melangkah, tapi dia membalikan badan untuk melihat. Ternyata Li Hao masih berada di belakang dan sedang tersenyum kepadanya. Lu Yuerwan menarik nafas dan berteriak, "Mengapa kau terus mengikutiku? Hari sudah malam, apakah adik tidak mau mencari penginapan untuk beristirahat?" Jawab Li Hao. Lu Yuerwan terdiam, tapi dia tahu tubuhnya sudah merasa sangat lelah. Mendengar kata penginapan, tulang-tulangnya serasa rontok dan susah bergerak. Li Hao merasa sangat senang, dia tertawa dan berkata, adik tidak mau kue kuti, jadi biarkan aku mencari penginapan untuk adik. Lu Yueul Wan mengangguk. Begitu masuk ke kamar di sebuah penginapan, Lu Yueul Wan mengunci diri di dalam kamar, kemudian berkata, sekarang kau boleh pergi, semakin jauh semakin baik. Li Hao sangat menuruti permintaan Lu Ye Ueluan, kemudian dia berkata, baiklah. Aku permisi sekarang. Kemudian Li Hao pun pergi dari sana. Lu Yueul Wan mendengar di luar tidak ada suara, kemudian dia pun membaringkan tubuhnya ke atas ranjang. Hatinya sangat galau, membuat dia tidak dapat tidur. Hal pertama yang dipikirkannya adalah Ma Zhaoling. Dia adalah seorang pemuda yang jujur, hati dan mulutnya mengatakan hal yang sama. Dia tahu isi hatiku tapi dia dengan tegas menolak. Kemudian dia memikirkan Li Hao, sebenarnya dia tidak terlalu jahat. Bila hari ini tidak ada dia, aku. Dia terus berpikir dan berpikir, akhirnya dia pun tertidur, tidurnya sangat nyenyak, begitu terbangun hari sudah terang. Dia merasa sekujur tubuhnya merasa sakit dan juga pegal. Dia mulai merasa perutnya keroncongan minta diisi, apakah kemarin malam dia belum makan dengan kenyang atau Lu Ye Ue Won sudah beberapa kali ingin memanggil pelayan untuk memesan makanan, tapi setiap kali pula keinginannya itu ditahan, dia merasa menyesal mengapa kemarin malam dia tidak mengambil sedikit uang dari Li Hao. Tiba-tiba dia mendengar ada pelayan yang berbicara kepadanya dari luar, "Nona Lu, Chuan Li sudah memesankan sayur dan nasi untuk Nona, apakah Nona ingin makan sekarang? Liu Yuewen merasa sangat lapar, sarapan yang diantarkan oleh pelayan ke kamarnya, dihabiskan semua, tiba-tiba dia melihat sosoknya yang terpantul di cermin, dia sangat terkejut, tiba-tiba saja dia merasa tubuhnya sangat gatal. Saat itu juga ada seorang pelayan datang membawakan satu setel pakaian untuknya, masih ada kaos kaki dan sebaskom air panas. Tidak diragukan lagi, semua ini adalah pesanan dari Li Hao, bagaimana Lu Yuewon bisa menolak semua ini? Begitu selesai mandi dan berganti dengan baju baru, dari luar ada seseorang yang mengetuk pintu. "Apakah aku boleh masuk?" Itu adalah suara Li Hao. Sebenarnya Lu Yuewon ingin segera meninggalkan kota ini, tapi tenaganya belum pulih. Dia merasa tubuhnya lemas tidak bertenaga. Dia ingin meminjam uang kepada Li Hao, tapi mulutnya sangat sulit dibuka. Terpaksa dia tinggal di kota itu, pastinya Li Hao pun tidak pernah jauh dari sisinya. Sewaktu makan malam Li Hao melihat di penginapan ini tidak ada sayur yang enak. Akhirnya dia memesan sayur ke sebuah rumah makan besar yang berada di kota itu, tidak lupa dia memesan arak yang bagus. Mereka duduk kemudian makan, Li Hao tertawa dan berkata, bila adik tidak keberatan, aku ingin minum arak. Lu Ye -U -E -Won tidak menjawab, tapi dia mengangguk. Kata orang arak bisa menghilangkan hati yang sedang gundah, Selama beberapa hari ini perasaan Lu Yue tidak menentu, dia merasa sangat sedih dan kacau. Begitu dia meminum arak yang dipesan di rumah makan, dia masih menambah dengan meminum arak yang dipesan dari tempat lain. Karena dia minum terburu-buru akhirnya dia pun tersedak kemudian terbatuk. Melihat semua ini Li Hao tertawa dan berkata, adik, jangan minum arak putih itu, nanti kau mabuk. Kesungguhan hati Li Hao begitu jelas terlihat, dia seperti takut Lu Yue'er Won akan benar-benar mabuk. Padahal sebenarnya hati Li Hao tidak seperti itu, dia berharap Lu Yue'er Won segera mabuk. Lu Yue'er Won tidak bicara, dia menuang arak ke dalam sebuah cawan yang besar, melihat itu Li Hao sangat senang. Tiga cawan besar arak sudah masuk ke dalam perut Lu Yue'er Won, dia mulai merasa tubuhnya menjadi hangat dan nyaman. Tubuhnya menjadi ringan, begitu cangkir kelima masuk ke dalam perutnya, kepalanya mulai pusing, arak sudah tidak terciun lagi bau harumnya. Semua kebingungan dan hatinya yang kacau selama beberapa hari ini terlupakan olehnya. Pelayan datang untuk menambahkan arak lagi. Li Hao menuangkan lagi arak untuk Lu Yue'erwan, dia terus menambahkan segelas demi segelas. Tiba-tiba Lu Yue'erwan berdiri dan berkata, Kau, sebenarnya kau ini orang baik atau orang jahat? Li Hao terpaku kemudian dia segera tertawa dan berkata, "Menurut adik, aku ini orang yang bagaimana? Kelihatannya kau tidak seperti orang jahat, tapi kemarin ini, mengapa kau?" Kata Li Hao, "Menurutmu, aku orang seperti apa? Lama-lama kau pasti tahu, tidak perlu aku yang mengatakannya sekarang. Persoalan kemarin ini Adik adalah seorang yang pemaaf, jangan diungkit-ungkit lagi. Lu Yueluan mendengar pengakuan Li Hao, dia tidak mendesak lagi, kemudian dia pun minum secangkir arak lagi. Kata Li Hao dengan senang, adik, kita tidak perlu mengungkit masa lalu lagi, hanya. Kata Lu Yueluan, benar, selama dua hari ini keadaanku sangat tidak menentu. Dia mulai meneteskan air mata. Li Hao pun semakin senang, dengan sikap meyakinkan Li Hao berkata, Sayang aku bukan orang yang pandai bicara, tidak pandai membuat humor yang lucu untuk membuat adik tertawa. Kata Lu Yueluan, bila ada orang yang bisa membuatku tertawa, aku akan minum lebih banyak lagi. Mendengar perkataan Lu Yueluan, Li Hao segera menceritakan hal aneh dari dunia persilatan atau cerita lain, Membuat Lu Yueluan yang lahir di keluarga kaya dan ternama ini bisa tertawa, akhirnya dia minum lagi segelas demi segelas. Pada akhirnya Lu Ye -E won tidak dapat tertawa lagi, dia sangat mabuk hingga hampir tersungkur di bawah meja. Matzlihao tampak bersinar, dia mencoba-coba, adik, apakah kau masih bisa mendengar ceritaku? Lu Ye -E won terdiam tidak menjawab. Li Hao memapah Lu Ye Uewon yang keadaannya seperti orang yang sudah dicopot di tulang, lembek, dan sepertinya dia memasrahkan semua nasibnya kepada orang yang memapahnya. Lu Ye Uewon merasa dirinya seperti demam, seluruh tubuhnya terasa panas, tenggorokannya seperti ada api. Dia merasa haus dan ingin minum, tapi dia tidak mempunyai tenaga untuk menggerakkan tubuhnya. Dia ingin memanggil seseorang. Sewaktu dia akan memanggil, pintu terbuka, muncul Mazaoling yang sedang tertawa, dia masuk ke dalam kamar. Dia membawa sebongkah besar es batu, udara begitu panas, dari mana dia bisa mendapatkan es batu itu? Benar-benar sudah menyusahkannya. Semua es itu dimakan Lu Yueluan, tubuhnya terasa dingin dan enak. Dengan sepenuh perasaan dia berkata, kakak ma, kau begitu baik kepadaku. Wajah Mazaoling memerah dan berkata, apakah kau sudah merasa lebih baik? Terima kasih, aku merasa lebih baik daripada tadi, bila tidak percaya kau. Dia mengambil tangan Mazaoling dan menempelkannya ke dahulu Wan, kemudian dia berkata, aku tidak berbohong kepadamu kan? Dia sepertinya ingin menarik kembali tangannya, tapi Lu Yuei Jua malah menahannya, Kemudian menempelkan tangan Mazaoling ke wajahnya, sepertinya Mazaoling pun tidak ingin melepaskan tangannya. Dia mengulurkan tangan yang satunya lagi, dengan lembut dia menggenggam tangan Lu Uewon. Lu Uewon berkata dengan suara kecil, "Kakak Ma, apakah kau benar-benar menyukaiku?" Mata Mazaoling memancarkan cahaya kemudian dia mengangguk. Lu Ye Won merasa sangat senang dan dengan sengaja dia berkata, Aku tidak mempercayainya. Dia tertawa dan berkata, aku akan membuktikannya kepadamu. Kata-katanya belum selesai, bibirnya sudah mencium bibir Lu Yeu Erwan terasa sangat manis. Lu Yeu Erwan merasa sudah mabuk ke payang, dia membalas mencium, dia mencium bau tubuh dari lawan jenis. Dia merasa ada tangan yang masuk ke dalam bajunya, meraba dadanya meraba dengan lembut. Liu Yuewen hampir tidak bisa bernafas, bibirnya menempel semakin erat, Liu Yuewen juga bisa mendengar detak jantung Ma Zhaoling, dia bernafas semakin keras. Liu won tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi semua ini sudah terlambat untuk dihentikan. Tiba-tiba saja Ma Zhaoling berubah menjadi orang lain, kedua matanya bersorot aneh, dengan kasar orang itu memaksa membuka baju dan gaunnya. Lu Wan merasa terkejut, mengapa Ma Zhaoling berubah menjadi seperti ini? Tapi keganjilan ini hanya dirasakan sebentar oleh Lu Wan, dia merasa sangat bahagia, saat inilah yang sudah ditunggunya sejak lama, akhirnya Lu Wan bisa mendapatkan Ma Zhaoling. Dengan cepat laki-laki itu mulai menindihnya, gerakannya pun menjadi kasar. Lu Wan tidak memberontak lagi. Dia pasrah menerima semua perlakuan laki-laki itu. Setelah itu Lu Erwan tertidur dengan bahagia di pelukan laki-laki itu. Antara sadar dan tidak sadar akhirnya Lu Erwan pun terbangun. Dia merasa kepalanya sangat sakit seperti akan pecah. Yang paling membuatnya sakit adalah bagian tubuhnya yang paling intim. Dia merasa sangat terkejut. Miliknya yang paling berharga sudah diabrikan kepada orang lain. Tapi karena dia ingat bahwa orang itu adalah Ma Zhaoling, maka hatinya pun merasa tenang. Cahaya bulan masuk ke dalam kamar, tiba-tiba dia melihat yang berbaring di sisinya dan masih bernafas dengan terengah-engah adalah Li Hao. Rasa terkejut Lu Ye Ue won seperti rohnya sudah terlepas dari tubuhnya. Dengan marah dia mendorong Li Hao hingga terjatuh dari tempat tidur. Li Hao sangat terkejut dan bangun dia segera berlutut dan menangis, sebenarnya yang harus menangis adalah Lu Wan, tapi malah Li Hao yang memakai keadaan ini. Sambil menangis dia berkata, adik, aku tahu aku yang bersalah, tapi mohon maafkan aku. Lu Wan merasa tubuhnya bergetar hebat, dia berkata, aku, aku harus membunuhmu. Kata Li Hao, bunuh saja aku. Aku juga mabuk. Tidak bisa menguasai diri, seharusnya aku tidak minum arak. Dia naik ke tempat tidur dan menangis sekuat kuatnya, bunuh saja aku, bila kau membunuhku, perasaanku akan lebih enak. Lu Yue'erwon benar-benar ingin membunuhnya, dia mengambil pedang, tapi sedikit tenaga pun dia tidak ada. Lu Yue'erwon marah bercampur dengan kesal, tapi melihat Li Hao yang menangis dengan penuh rasa penyesalan, dia malah marah kepada dirinya, seharusnya aku tidak minum arak, tidak minum begitu banyak. Kedua tangan Li menutupi wajahnya, tapi dari celah-celah jarinya dia melihat semua perubahan wajah Lu Ye Dia merasa senang, maka dia pura-pura menangis lebih sedih lagi, dia tahu bahwa air mata laki-laki lebih hebat daripada air mata perempuan. Lu Erwan terpaku sebentar akhirnya dia hanya bisa telungkup di tempat tidur dan menangis sejadi-jadinya, kecuali menangis apalagi yang bisa dia lakukan. Menangis kadang-kadang menjadi senjata seorang perempuan, kadang-kadang malah melambangkan ketidakberdayaan seorang perempuan. Li Hao mengeluarkan ekspresi sinis, tapi dia tetap berpura-pura menangis dan berkata, Adik, aku yang bersalah, tapi ini adalah kesungguhan perasaanku, aku benar-benar menyayangi dirimu, aku berharap kau mau percaya kepadaku, seumur hidup aku akan berbuat baik kepadamu, aku mohon agar kau mau menjadi pengantinku. Sambil menagis dia memegang tangan Lu Yehulwan, Lu Yehulwan tidak menepis tangan Li Hao, tapi dia pun tetap tidak mau bicara. Apa arti dari sikap Lu Yehulwan ini? Li Hao sangat mengerti, dia tidak akan menghilangkan kesempatan ini begitu saja, tiba-tiba dia memeluk Lu Yeu Ewan dengan erat dan berkata, kau boleh membunuhku, tapi kau tidak bisa melarangku untuk terus mencintaimu, sampai mati pun aku tetap sayang kepadamu, bolehkah aku memanggilmu dengan sebutan istri? Lu Yeu Ewan tidak bergerak, dia seperti sebuah patung, hanya bisa menangis. Li Hao tahu dia sudah menang mutlak, hatinya berbunga-bunga, di sisi Lu Ye e dia mengungkapkan kata-kata lembut, manis, tapi dibalik semua itu tersimpan niat jahat. Lu Ye e percaya dengan semua kata-kata Li Hao, tangisannya pun mulai reda. Semenjak Wisma Baima lenyap, Lu Ye e merasa dirinya bagaikan layang-layang yang putus benangnya. Pergi kemanapun hanya seorang diri, sekarang dia merasa tidak sendiri lagi Li Hao tertawa dan terus tertawa, tapi dia tetap seperti ingin dikasihani Dia berkata, apakah adik benar-benar ingin menjadi pengantinku? Akhirnya Lu ye -E Won kalah mutlak di tangan Li Hao Dia menghela nafas dan berkata, asal kau tidak berbohong dan selamanya tidak akan melupakan kata-katamu tadi, aku Kata-katanya belum selesai, mulutnya sudah ditutup oleh bibir yang panas, kemudian Li mulai menindihnya.